Ini kok miring ya teman-teman? Muatannya berat yang kanan atau memang apa jalannya yang miring ya? Bongkar sakit aku. Mas, bongkar sakit bongko. Hei. SM cabai. Intinya sih maunya sih langsung muat ya. Ternyata nyampe sini Mas GoPro-nya tidur ya karena kecapean mau bangunin takut ya. Kasihan. Mau bangunin kasihan dikarenakan capek ya. Dari mama kota sana katanya ini Mas GoPro nya ini kok miring ya teman-teman, muatannya berat yang kanan atau memang apa jalannya yang miring ya. Kita lihat bearnya ya. Memang berat ini. Sampai jetuk parah. Untung banyak baru ini. Sampai naik bernya. Sampai jetuk. Yang belakang itu gambar baru ya teman-teman. Nah ini jodoh itu tidak perlu cepat, yang penting tepat, mantap. Loh, Mas GoPro ini bocor apa dorong ya? SM Cabai Pamekasan. Ini loh teman-teman ya, ini cat ternyata. Mas GoPro nya udah tahu apa belum ya, menetesi bak sama dashboard variasinya ini sangat banyak sekali. Iya, cat ini teman-teman, bau cat. Mudah-mudahan aman-aman saja. Ini barangnya miring ke kanan ya. Kita lihat yang sebelah kanan. Tuh.
miring ya, miring ke kanan ini. Nanti habis bongkar ini dibetulin. Mudah-mudahan aman-aman saja. Untuk lukisan atau untuk belakang ya, ini kok sudah banyak yang baret ya teman-teman. Mungkin kena muatan. Oh bukan lukisan, ternyata stiker ya, cutting stiker ternyata. Mungkin kurang bagus cutting stikernya. Kalau ini, oh sama cutting stiker ini. Mungkin bagusan yang ini ya, bagusan yang dibak samping. Jangan remehkan truk ini ya, biarpun variasi lama sudah berkarat, tapi ini spesialis oleng parah, spesialis angkat ban ya teman-teman. Karena sopirnya ini sudah skill teruji, mantap. Selera pedas. Karena sopirnya itu udah tatak ya, buat oleng-oleng, buat angkat ban. Jadi jangan meremehkan, biarpun kenter lama, tapi mantap ini. Mungkin sama ya kenternya yang di Wahyu Abadi 1 ini tahunnya.